Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa lanjutkan kajian kita yang membahas tentang surat Al-Baqarah di penghujung ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman terhadap ghaib dan senantiasa menegakkan salat dan terhadap apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka senantiasa menginfakkan. Kemarin kita tentang pembahasan iman terhadap ghaib, bahwasanya iman terhadap ghaib ya adalah iman terhadap hal-hal yang tidak nampak. Sebagian para ulama ya menafsirkan, disebutkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi dari Anas, dari Abu Aliyah, di dalam firman Allah Ta'ala, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada ghaib adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, beserta beriman kepada surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman terhadap hari-hari perjumpaan menghadap Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya beriman terhadap kehidupan setelah kematian, iman terhadap kebangkitan. Maka semua ini adalah iman terhadap ghaib. Demikian pula diterangkan oleh Imam Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Sehingga yang namanya iman sebagaimana yang berlalu, yang terdiri dari tiga unsur: ucapan lisan, keyakinan hati, dan amalan dari anggota badan. Hal ini, keimanan ini mencakup iman kepada Allah, iman kepada nama-nama Allah, beriman kepada sifat-sifat Allah yang diterangkan di dalam Al-Quran, demikian juga diterangkan di dalam Sunnah Al-Mutahharah. Demikian pula mencakup kepada iman terhadap malaikat, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari cahaya yang jumlahnya tidak terhitung, hanya Allah saja yang tahu. Di antara malaikat-malaikat ada yang Allah tugasi, ya, di antaranya membawa wahyu seperti malaikat Jibril, malaikat penjaga surga, penjaga neraka, malaikat pencatat amal, malaikat pencabut nyawa, dan seterusnya. Ada malaikat yang tugasnya hanya bertasbih kepada Allah. Ada malaikat hanya ya beribadah kepada Allah di Baitul Makmur dan seterusnya.
iman yang luar biasa. Bila dibandingkan sesuatu yang nyata dengan hal-hal yang gaib, jauh lebih banyak hal-hal yang gaib. Ya, kita yang bisa kita lihat dengan mata terbatas. Ya, bagaimana keimanan kepada Allah, bagaimana keimanan pada malaikat, terhadap kitab Allah, terutama yang disebutkan di ayat pertama di sini, ya, yaitu Al-Quran Al-Azim, Al-Quran Al-Karim, wahyu yang dibawa Jibril alaihissalam diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 23 tahun atau bisa dikatakan disingkat dalam waktu 20 tahun karena antara wahyu pertama hingga wahyu kedua terputus sampai 3 tahun. Iman kepada kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti Taurat, seperti Zabur, seperti Injil, dan kitab yang tersempurna sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quranul Azim, Al-Quranul Azim, sehingga kitab ini berlaku hingga hari kiamat. Dari zaman Nabi Muhammad SAW yang sudah 2 abad berlalu, ya, hingga kelak akhir hari kiamat, yang Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Sebagaimana Allah yang menurunkan, maka Allah pula yang menjaga. Tersimpan di dada-dada orang yang beriman. Tersimpan, ya, di tulisan-tulisan kitab, ya, dan seterusnya. Iman terhadap kitab, iman terhadap rasul. Para nabi dan rasul jumlahnya mereka sangat banyak. Nabi yang dimulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga generasi berikutnya, hingga berikutnya, hingga rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam. Antara Nabi Adam hingga Nabi Nuh adalah 10 generasi yang semuanya di atas fitrah. Adam beserta anak cucunya semuanya beribadah kepada Allah. Hingga datang awal masa dari Nabi Nuh, dan itu 10 generasi, barulah iblis dan para syaitan menggoda anak cucu Adam, menyelewengkan peribadatan kepada selain Allah. Hingga Allah mengutus Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama, yang berdakwah kepada umatnya kurun waktu 950 tahun, bayangkan. 950 tahun berdakwah, mendakwahkan, mengembalikan tauhid kepada Allah, bayangkan. Ya, sungguh luar biasa. Kalau kita umurnya 60, 70, 80, 90 itu jarang. Sedangkan Nabi Nuh, ya, berdakwah mengembalikan kepada kalimat tauhid la ilaha illallah selama 950 tahun. Umur yang sangat luar biasa. Gegara, ya, godaan setan, godaan iblis, yaitu mulai menyelewengkan, menyembah kepada selain Allah. Merusak itu cepat. Namun memperbaiki membutuhkan waktu yang lama. Ya, seperti ibarat air putih ini. Bila ditetesi sedikit pewarna saja, sudah berubah semua dalam waktu sekejap. Ya, air aqua ini misalkan, putih, bersih, suci. Bila ditetesi sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, akan segera berubah dalam waktu sekejap. Namun untuk memulihkan, membutuhkan waktu yang sangat lama. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam dalam kurun waktu 950 tahun memperbaiki tauhid kembali. Waktu yang sangat lama. Menunjukkan bahwasannya perbaikan itu membutuhkan waktu yang lama. Membutuhkan waktu dan kesabaran, kegigihan, keistiqomah. Sehingga pahalanya semakin banyak. Hingga berikutnya Nabi Rasul, hingga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kemudian dikatakan sebagai Abul Anbiya,
bapak dari para nabi dan rasul, ya, melahirkan Ismail, Ishak, Yakub, ya, generasi-generasi para nabi setelahnya hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sana Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Soleh. Yang disebutkan di dalam Al-Quran terdapat 25 nabi. Warusulan. Qad qasasnahum alaik. Warusulan lam naqsushum alaik. Dan para rasul-rasul, para utusan-utusan yang telah kami ceritakan, kami sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Dan jauh lebih banyak kisah-kisah nabi dan rasul yang tidak Allah sebutkan. Sehingga baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan kita imani. Kita mengimani secara global nabi-nabi tersebut. Secara umum, ya, yang disebutkan secara khusus ada 25 nabi. Selebihnya jumlahnya, nama-namanya hanya Allah yang tahu. Dan ini termasuk keimanan terhadap gaib. Demikian pula beriman kepada hari akhir, bahwasanya kehidupan dunia ini akan berakhir. Sebagaimana ada permulaan, maka juga ada akhir dari kehidupan. Dan huru-hara hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Sangat dahsyat. Dan Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwasanya hari kiamat memiliki tanda-tanda asyratus sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. 10 tanda besar. Yang sejak hari ini belum muncul. Yang besar yang kita maksudkan di antaranya Dajjal, di antaranya Ya'juj Ma'juj, di antaranya turun Nabi Isa di akhir zaman. Ya, termasuk di antaranya Dabah, binatang melata yang sangat besar yang bisa berbicara dengan manusia. Ini semua adalah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat dan ditutup dengan terbitnya matahari dari barat di hari Jumat. Sehingga manusia bertanya-tanya, kenapa matahari terbit dari barat? Yang seharusnya, yang biasanya, yang rutinitas setiap harinya muncul di arah timur. Itulah tanda yang terbesar, bahwasanya matahari muncul dari barat dan terjadi gempa. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Ya, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung bertebangan, dan Allah kumpulkan dua makhluk yang selama ini tidak pernah berjumpa, antara matahari dan bulan. Namun Allah kumpulkan menjadi satu. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Maka manusia bertanya-tanya, kemana kita akan lari? Matahari, bulan bersatu menjadi satu. Mau lari kemana lagi? Ya, bumi digulung. Ya, sedangkan pasak-pasak bumi berterbangan. Dan disitulah kehidupan manusia yang paling buruk, yaitu orang-orang yang menjumpai dahsyatnya hari kiamat. Adapun orang-orang mukmin yang memiliki iman di dalam hatinya, Allah cabut nyawanya sebelum terjadi hari kiamat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga sebelum huru-hara hari kiamat muncul, ya, Allah sudah cabut nyawa orang yang beriman. Sehingga yang tinggal di muka bumi adalah orang-orang yang paling fasik, orang-orang yang paling kafir, yang tidak lagi memiliki iman. Disitulah mereka bertanya-tanya, ainal mafar, kemana lagi mau berlari? Bumi digulung, lautan berubah menjadi api, gunung berterbangan, bintang berjatuhan, matahari, rembulan dikumpulkan menjadi satu. Maka apa yang terjadi? Itulah hari kiamat. Hari yang dahsyat, yang tidak pernah terdengar, yang tidak pernah terlihat, yang tidak pernah
dipikirkan oleh manusia. Hari kiamat pasti datang, tepat pada waktunya, tidak berubah, tidak maju, tidak lagi mundur. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Malaikat peniup sangkakala sudah siap. Ya, meniupkan sangkakala. Bila ditiup, maka akan hancur dunia dan seisinya. Itulah kejadian hari kiamat, yaitu iman terhadap hari akhir. Termasuk hal-hal yang gaib adalah iman terhadap surga dan neraka. Surga Allah ciptakan, neraka Allah ciptakan. Surga bagi tempat orang yang beriman, yang taat beribadah kepadanya. Sedangkan neraka adalah balasan bagi mereka-mereka yang ingkar, yang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hari akhir adalah hari ya perjumpaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing kita ya akan dibangkitkan dari kubur kita. Manusia yang sudah menjadi tulang belulang, manusia yang sudah menjadi tanah, yang tersisa tulang ekor dari setiap manusia. Bab alimna ma tangkusul ardu min wa indana kitabun hafid. Setiap tubuh kita bila sudah dikuburkan, Allah Maha Tahu mana yang akan hilang, mana yang akan berkurang, mana yang akan lenyap satu persatu, hingga tersisa tulang ekor di ya di punggung kita, tulang yang paling kecil yang menjadi tulang ekor manusia itu tersimpan rapi di dalam bumi. Begitu malaikat meniupkan sangkakala yang kedua, yaitu hari kebangkitan, maka Allah turunkan hujan yang lebat yang membasahi bumi yang sudah hancur, sehingga apabila air hujan tersebut menyentuh setiap tulang-tulang ekor manusia, dari manusia pertama hingga manusia terakhir, maka akan tumbuh seperti ibarat ya biji-bijian yang kering tersentuh air, akan tumbuh. Mudah bagi Allah untuk mengembalikan manusia. Orang berpikir, mana mungkin orang sudah menjadi debu, menjadi tanah, ya, kemudian kembali hidup. Bukankah kalian setiap harinya menanam biji-biji kering yang kamu tebar di tanah, kemudian kamu sirami? Kenapa muncul tiba-tiba akar, batang, pohon, daun, bahkan berbuah? Itu adalah gambaran kehidupan manusia di dunia. Ketika mana sudah menjadi mati, dikubur, yang tersisa hanya bijinya. Apa itu biji? Tulang ekor dari setiap kita yang kita miliki. Kelak apabila tersentuh dengan air hujan yang Allah turunkan, akan tumbuh. Akan tumbuh. Dan manusia pada hari itu dalam kondisi seperti ayahnya Adam alaihissalam. Situna diro'a. Yang tubuhnya sebesar ayahnya yang pertama kali Adam. 60 hasta. Ya, satu hasta dari ujung jari hingga siku. Ini dihitung sebanyak 60. Ya, kira-kira 30 meter. Kita akan tumbuh bukan kecil seperti ini, tapi seperti penciptaan manusia pertama, Adam alaihissalam. 30 meter. Bayangkan, 30 meter. Ya, orang bilang sekarang jadi raksasa. Itu bukan raksasa, itu manusia pertama, Adam alaihissalam. Oh, ciptakan dalam kondisi keadaan seperti itu, semakin mendekati hari kiamat semakin mengecil. Kekuatannya, umurnya, tubuhnya semakin berkurang. Lihat kalau Nabi Nuh saja berumur 950 tahun. Bisa dibayangkan orang-orang sebelumnya jauh lebih panjang umurnya. Sedangkan mendekati hari kiamat, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ummati baina sittin wa sab'in, umatku
Umat Nabi yang terakhir umurnya antara 60-70. Kalau lebih ya lebih sedikit itu sebagai bonus. Kalau kurang ya kurang sedikit. Tubuhnya berbeda dengan orang-orang zaman dahulu. Allah akan bangkitkan manusia situ nanti ro'ah 60 hasta. 60 hasta. Kemudian dikumpulkan dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak berkhitan, dalam kondisi tidak berpakaian. Semua dikumpulkan di padang mahsyar. Sehingga ibunda Aisyah bertanya, apakah manusia ketika itu tidak merasa malu karena tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak berpakaian, seperti ibarat bayi yang lahir? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-amru ashaddu min hadza. Kondisi saat itu lebih mengerikan daripada yang engkau bayangkan. Kita melihat orang yang menyaksikan atau yang menghadapi gunung meletus gempa, walaupun dia di kamar mandi tidak berpakaian, dia akan lari. Lari untuk apa? Menyelamatkan apa? Nyawa. Ini hanya terjadi gempa, hanya terjadi gunung meletus, hanya terjadi yang tidak seberapa dengan guncangan hari kiamat. Di hari kiamat matahari didekatkan. Ya, 1 mil. Bayangkan 1 mil. Matahari yang begitu panas, manusia didekatkan di atas kepalanya sehingga manusia bercucuran keringat. Tergantung amal kebaikannya. Ada yang selutut sepinggang, ada yang sedada, ada yang tenggelam. Sehingga melihat kondisi hiruk pikuk hari kiamat, manusia tidak akan sempat menoleh melihat orang lain. Bahkan di hari itu antara ayah dan anak akan berlari bertunggang-tunggang. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Orang tidak mau bertemu dengan sanak saudara, anak, ayah, suami, istri, karena dia tahu dia memiliki dosa antara ayah dengan istrinya, ayah dengan anaknya, anak terhadap ayah. Dosa yang banyak yang mungkin selama ini terkubur di dunia rapat, pada hari itu Allah akan tagih semua. Sehingga di hari yang begitu dahsyat, manusia akan berlarian. Seorang suami tidak akan mau bertemu dengan istri. Seorang istri tidak akan mau bertemu dengan suaminya. Begitu banyak dosa yang dilanggar. Antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, antara saudara dengan saudaranya. Berapa hak-hak yang dilanggar, yang diterjang, diremeh. Begitu banyak tanggungan yang dia pikul sehingga dia tidak berani menemui ayahnya. Ayah tidak akan berani menemui anaknya, menemui istrinya. Istri tidak akan berani bertemu dengan ayahnya, suaminya, dan seterusnya. Ya firu mar'u min akhi, antara saudara dengan saudaranya. Coba, ini semua adalah gambaran akhirat yang begitu dahsyat. Itu semua adalah iman terhadap ghaib. Termasuk ya iman terhadap ghaib adalah hari kematian. Masing-masing kita yang berumur sudah sekian lama ini pasti akan mati. Malaikat pencabut nyawa akan menghampiri. Susah, suka, dukanya tergantung dari amal yang ia kerjakan. Semakin seorang amalnya banyak diterima oleh Allah, semakin mudah kematiannya. Karena Allah tidak akan rela melihat para hamba, para kekasih yang senantiasa tunduk patuh beribadah merasa tersakiti ketika dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Adapun orang-orang yang hanya pikiran hatinya keinginan memenuhi dunia, maka begitu berat dia berpisah dengan dunia ini, dia akan tarik ulur terhadap malaikat. Dia akan
menghendaki hidup kekal di dunia, namun malaikat pencabut nyawa bersikeras untuk mencabut. Berbeda dengan orang yang mukmin, orang yang senantiasa taat beribadah kepada Allah. Kita beribadah, kita sholat, kita zikir, apa tuh yang kita inginkan? Berjumpa dengan Allah. Sejak dari awal kita niat, kita ingin bertemu, berjumpa, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kematian dimudahkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba yang senantiasa taat, tunduk, patuh, yang senantiasa bersimpuh pada Rabbnya, ukhruji, keluarlah, menghadaplah Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang selama ini engkau sembah, selama ini kamu menyembah Allah, kamu tidak pernah melihat, tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertemu, maka hari ini aku pertemukan engkau dengan Allah. Aku ajak nyawamu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah yang selama ini kamu rindukan, yang kamu sholat, yang kamu khusyuk mohon, meminta isti'anah, berkorban untuknya, maka hari inilah engkau berjumpa dengannya. Aku kawal engkau untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan dengan mudah antara nyawa dan raga ini berpisah. Karena memang nyawanya dari awal ingin berjumpa dengan Tuhannya. Adapun hamba-hamba yang durhaka kepada Allah, yang memang dia tidak beriman kepada Allah, mana mungkin dia akan mau bertemu dengan Allah? Mana mungkin dia mau bertemu dengan Allah? Sedangkan kematian pasti menjemputnya. Sehingga ketika melihat orang-orang yang sakaratul maut, na'udzubillah, na'udzubillah, innalil mauti sakarat, sesungguhnya di dalam kematian itu ada rasa sakit yang luar biasa. Sakit yang luar biasa. Disinilah titik penghabisan manusia di alam dunia ini, hingga berpindah ke alam kubur dan seterusnya. Ini semua adalah iman terhadap gaib. Sehingga perkara keimanan terhadap gaib adalah suatu yang sangat agung. Berkata Muhammad ibnu Ishaq an Muhammad ibn Abi Muhammad dari Ikrimah, seorang mufassir, ya, mengatakan bahwasanya iman terhadap gaib adalah bima ja'a bihi minallah. Yang dimaksud beriman terhadap perkara gaib yaitu beriman terhadap apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Sufyan ats-Tsauri, ya, bahwasanya iman bil gaib adalah bil Qur'an. Orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Berkata Atha Ibnu Abi Rabah, mengatakan di dalam tafsir ayat ini, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah beriman terhadap hal-hal yang gaib. Sehingga puncak dari keimanan terhadap hal yang gaib adalah beriman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billah, antu'mina billah. Ini adalah kunci. Ya, nomor satu di dalam iman kepada gaib adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Ismail ibnu Abi Khalid, yu'minuna bil gaib bil gaibil Islam. Beriman terhadap ya perkara gaib, yaitu perkara gaib yang disebutkan di dalam ajaran agama Islam. Dan ya, ada beberapa hadis ya tentang keutamaan orang-orang yang beriman terhadap perkara gaib. Di antaranya ya disebutkan ya oleh ya Sa'id Ibnu Mansur di dalam sunannya, ya dikatakan di sana dengan derajat hadis ya yang hasan, dikatakan inna amra Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana bainan liman ro'a. Sesungguhnya perkara-perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah suatu yang sangat jelas perkara-perkara dan urusannya. Kemudian bersumpah walladzi la ilaha illa ghairah ma amana ahadu qatin imanan afdal min iman bi ghaib. Sungguh tidak ada ya ilah yang pantas untuk disembah kecuali hanya Dia. Tidaklah seseorang yang beriman yang afdol melebihi iman terhadap perkara-perkara gaib. Kemudian membaca ayat ini, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib ila qouli ta'ala ulaika humul muflihun. Dalam hadis ini ya menjelaskan keutamaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahwasanya perkara keimanan yang paling agung adalah iman terhadap perkara gaib. Karena secara kenyataan juga bahwasanya hal-hal yang nyata bila dibandingkan dengan hal-hal yang gaib jauh lebih banyak perkara-perkara yang gaib. Perkara yang terdahulu, perkara penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi, ya kehidupan manusia pertama, hingga kehidupan alam kubur, hingga kehidupan kebangkitan, bahkan surga dan neraka. Bila dibandingkan ya dengan kehidupan manusia yang sementara ini tidak setara. Sehingga bisa dikatakan seutama-utama iman adalah iman terhadap perkara gaib. Disebutkan di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, suatu hari dikatakan oleh para sahabat, tanggoddaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Ubaidah ibn Jarrah. Suatu hari para sahabat berkumpul makan siang bersama Rasulullah SAW. Turut serta bersamanya sahabat mulia Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka di dalam kejadian itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah manusia yang lebih baik daripada kita semua para sahabat? Kami telah berislam bersama engkau, kami telah berjuang bersamamu menegakkan dinul Islam ini. Apakah masih ada orang yang lebih baik daripada kita, segenap para sahabat? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, na'am, iya, iya. Qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yaruni, yaitu orang-orang setelah kalian. Kalian wahai para sahabat menyaksikanku, bertemuku, berdakwah, berjuang Islam bersamaku. Ada orang-orang yang lebih afdol daripada kalian, lebih utama dari kalian, yaitu umat setelah kalian, yang mereka tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, namun beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, ya hadis ini memiliki keutamaan yang besar. Orang yang tidak berjumpa seperti kita, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah berinteraksi dengan Nabi, namun beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari sisi ini, ya, keutamaan orang-orang yang beriman setelah sahabat adalah orang-orang yang luar biasa, orang yang sangat luar biasa. Para sahabat berjuang bersama Nabi, hidup bersama Nabi, sedangkan umat setelahnya yang tidak pernah berjumpa Nabi, yang tidak pernah melihat Nabi, namun beriman dengan Nabi SAW dengan sebenar-benar iman, ini adalah orang yang istimewa. Diriwayatkan dalam jalur yang lain,
Suatu hari kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Mu'adz bin Jabal. Suatu hari kita duduk-duduk bersama Rasulullah. Dan bersama kita juga ada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal. Maka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal min qaumin aqdamu minna ajra?" Apakah ada manusia yang pahalanya bisa jadi lebih besar daripada pahala kita, para sahabat yang berjuang, yang memperjuangkan Islam, yang bahkan terbunuh menjaga syariat Islam? Apakah ada manusia-manusia yang imannya, yang pahalanya lebih besar daripada kita semua? Maka ya dikatakan, "Ma yamna'ukum min dhalik wa Rasulullah baina athhurikum." Apa yang mencegah keimanan bagi kalian? Kalian beriman itu sesuatu yang wajar. Karena aku hidup di tengah-tengah kalian. Wahyu datang dari langit sedangkan engkau menyaksikan. Ada orang-orang yang lebih utama di antara kalian pahalanya. Qaumun min ba'dikum, yaitu generasi setelah kalian. Ya'tikuhum kitabum baina lauhain, datang kepada mereka suatu lembaran yang bertuliskan wahyu. Kemudian dia beriman dan dia mengamalkan isinya. Ulaika a'dhamu minkum ajran, mereka adalah orang-orang yang pahalanya dua kali lipat bila dibandingkan dengan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan iman terhadap goy, orang-orang yang tidak bersama Nabi, orang-orang yang tidak menyertai Nabi, namun mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beriman. Ya, mereka tidak menjumpai Al-Quran turun, namun begitu sampai kepada mereka Al-Quran, mereka beriman, mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini, ya, pahala mereka adalah pahala yang besar. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya, "Ayu khalqin ajab ilaikum iman?" Siapakah makhluk yang mungkin paling kalian anggap yang imannya paling tertinggi? Maka dijawab, mereka adalah malaikat. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, kenapa malaikat makhluk yang paling imannya tinggi bukan malaikat? Wa malahum la yu'minun wa hum min indi rabbihim. Apa alasan para malaikat tidak beriman kepada Allah sedangkan mereka berada di hadapan Allah? Mereka beriman kepada Allah sesuatu hal yang wajar. Maka dijawab Nabiyyun, orang yang imannya paling tinggi adalah para nabi. Maka dikatakan, "Wa ma lahum la yu'minun wal wahyi yanzil alaihim." Para nabi mengapa mereka tidak beriman sedangkan wahyu turun kepada mereka? Tentu mereka akan beriman. Mereka akan beriman karena mereka menerima wahyu langsung dari Allah. Kemudian para sahabat mengatakanlah, "Kalau begitu kami, para sahabat wahai Rasulullah, yang hidup bersama engkau." Maka dikatakan oleh Rasulullah, "Wa ma lakum la tu'minun wa ana baina athhurikum." Apa alasan kalian tidak mau beriman? Bukankah aku hidup di tengah-tengah kalian? Sudah sepantasnya kalian beriman. Sehingga para sahabat menyerah, ya, untuk mengatakan siapa yang imannya paling tinggi. Faqala Rasulullah, "Ala inna ajabal khalqi ilayya imanan qaumun yakununa min ba'dikum yajiduna shofhan fiha kitabun yu'minuna bima fiha." Sungguh yang paling mengherankan, makhluk yang paling utama imannya adalah orang-orang setelah kalian, yang mereka tidak bertemu Rasulullah namun mereka beriman.
mereka sampai kepada mereka kitab Allah, sedangkan wahyu turun mereka tidak mengerti, tidak menyaksikan, sedangkan mereka menerima dengan lapang dada dan beriman terhadap Al-Qur'an. Ya, maka ini suatu keutamaan yang sangat besar. Ya, orang-orang di akhir zaman memiliki keutamaan iman yang besar. Di sisi lain ujian, cobaan sangat banyak. Namun dia bisa beristiqomah. Dia bisa beriman. Semoga Allah menuliskan, menggolongkan kita orang-orang yang memiliki iman yang utama. Allahumma amin. Kemudian dikatakan mayukimuna sholat. Selain orang yang beriman terhadap gaib, orang-orang yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Ay yukimuna sholat bifurudihah. Berkata sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas, maksud dari menegakkan sholat yaitu mendirikan sholat dengan fardu-fardunya. Dikatakan oleh ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, iqamatus sholat itmamur ruku' was sujud wat tilawah wal khusyuk wal iqbal alaiha fiha. Yang dimaksud menegakkan sholat, ya, berkata Ibnu Abbas, yaitu menyempurnakan rukuk-rukuknya. Kita kenal kalau sholat ada rukuk. Rukuknya disempurnakan. Jangan terburu-buru ketika rukuk. Ya, kita lihat orang zaman sekarang kalau rukuk sholatnya cepat, mentul. Rukuknya disempurnakan, rukuk yang lama. Baca doa yang banyak ketika rukuk. Wa sujud, demikian pula ketika sujud. Ya, kita lihat antara rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud. Kebanyakan orang sangat cepat sekilat. Sekilas. Maka orang yang menegakkan sholat maksudnya dia menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan bacaan-bacaan sholat di dalamnya, khusyuk ketika menjalankan sholat. Karena inti dari sholat adalah khusyuk. Hati kita tenang. Tidak terburu-buru. Tidak diburu. Tidak dibawa emosi. Tidak ada urusan yang lain. Khusyuk. Ketika sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sudah kita ikrar, Allah yang paling besar. Semuanya kecil. Urusan rumah tangga, urusan anak, urusan tetangga, urusan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Sehingga hati kita tertanam kepada Allah, Allah yang Maha Besar. Selainnya urusan-urusan dunia kecil. Masalah kita belum makan, masalah kita tidak bisa membayar hutang, masalah anak kita sakit, masalah istri kita rewel, Allah yang Maha Besar. Hatinya hendaknya khusyuk, Allahu Akbar. Khusyuk. Hati kita khusyuk. Tunduk patuh kepada Allah. Wa iqbal alaiha fiha. Dan ketika seorang menegakkan sholat, dia menghadap, betul-betul menghadap Allah. Sehingga sholatnya membawa pengaruh. Betapa banyak orang yang mengerjakan sholat, namun sholatnya ya tidak bisa mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan mungkar. Padahal dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar, tapi kenyataannya ya sholat ke masjid ya nilep sandal, ngijol ke sandal, dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan sholatnya belum bisa memperbaiki diri. Berarti ada yang salah dalam sholatnya. Ya tadi, dia belum bisa menegakkan rukuknya, sujudnya, bacaan-bacaannya belum diresapi, kandungan-kandungan maknanya belum dia masuk ke dalam hati, sehingga membawa kekhusyuan, ketentraman. Orang yang khusyuk, orang yang tentram, bisa merubah pola hidup.
pola hidupnya akan berubah menjadi baik. Lihat para sahabat yang dahulu ugal-ugalan, merampok, mencuri, minum khamr, mabuk-mabukan, membunuh, berperang. Semuanya terhenti dengan sholat. 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 Karena sholatnya benar, karena sholatnya baik, sehingga yang kecanduan khamr, yang mabuk-mabukan bisa berhenti total. Yang terbiasa membunuh, merampas, merampok, betul-betul taubat. Dengan apa? Dengan sholat. Yang biasa mengganggu orang, menyakiti orang lain, betul-betul taubat. Karena sholatnya benar. Sholatnya benar. Sholat bisa merubah seseorang. Merubah karakter, merubah cara berpikir, merubah pola hidup, merubah cita-cita. Yang cita-citanya mungkin tidak baik bisa berubah dengan sholat. Sehingga dikatakan dalam hadis, inna awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hari kiamat yang pertama kali akan dihisab, yang akan pertama kali diperhitungkan di hadapan Allah, urusan sholat. Karena sholat pintu kebaikan. Pintu kebaikan. Kalau sholatnya baik, insya Allah seluruh kehidupannya baik. Kalau orang sudah sholat, pasti dia mau zakat, pasti mau sedekah, pasti mau berbuat baik, pasti kebaikan-kebaikan yang lainnya akan mengikuti. Tapi kalau orang sholat, namun sholatnya malas-malasan, na'udzubillah terlambat, hingga waktunya lewat dari waktu ke waktu yang lain, dia meremehkan, dia masih sibuk bekerja, padahal sudah dipanggil dalam adzan, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, mari tegakkan sholat, mari menuju kebaikan. Dipanggil menuju kebaikan, tidak mau datang. Lebih disibukkan dengan anaknya, disibukkan dengan pekerjaannya, disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Maka orang yang semacam ini, seluruh perkaranya akan rusak. Pasti sholatnya enggak benar, zakatnya pun enggak pernah, sedekahnya pasti kurang, perkara-perkara dosanya pasti banyak. Sehingga yang jadi barometer di dalam Islam setelah syahadat, sholat. Sholat. Kalau sholatnya baik, benar, insya Allah yang lain akan ngikut. Nanti lesannya juga akan menjadi baik. Gerak-geriknya juga akan menjadi lebih tenang. Ibadahnya juga akan lebih semangat. Puasa, ya, bersedekah, ringan tangan membantu orang lain, akan lebih taat kepada kedua orang tua, birrul walidain. Dia akan lebih bisa berhubungan dengan para tetangga dan seterusnya. Intinya apa? Sholat. Sholat. Kalau sholat Anda baik, maka seluruh amal yang lain akan baik. Bahkan ya, sholat ini disebutkan berulang kali di dalam Al-Quran. Bahkan para nabi, para rasul berdoa agar istiqomah di dalam sholat, diantaranya Nabi Wah Ibrahim alaihissalam, Rabbij anli mukimah sholah wa min durriyati. Nabi Ibrahim, bapak dari para nabi, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah diriku orang-orang yang senantiasa mendirikan, menegakkan sholat, demikian pula keturunan-keturunanku. Maka Allah ijabahi doanya. Di antara doanya adalah Ismail. Wadkur fil kitabi Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis sholah wa zakah wa kana inda rabbihi mardiyya. Ingat sosok nabi yang bernama Ismail. Dia adalah orang yang selalu memenuhi janji, dan dia adalah seorang rasul dan sekaligus nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholah. Dan dia senantiasa memerintahkan keturunan-keturunannya untuk mendirikan sholat. Doa dari ayahnya Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Putranya Ismail selalu mengingatkan keluarganya, keturunannya, ya'muru ahlahu bis sholah wa kana inda rabbihi mardiyya. Dan dia termasuk orang yang diridai oleh Allah. Begitu.
para nabi dan rasul. Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan Allah di Bukit Turi Sina, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Akulah Tuhanku, Tuhanmu Allah. Tidak ada sesembahan yang layak disembah kecuali hanya aku. Tegakkanlah sholat untuk ingat kepada aku. Semua nabi, semua rasul dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, semua diperintahkan sholat. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Idris, Nabi Yahya, semua sholat. Syariat dari zaman dahulu sampai Nabi Muhammad tidak berubah. Yang pertama sholat. Sehingga dari sini keutamaan sholat itu luar biasa. Sehingga orang-orang yang bisa mengambil faedah dari Al-Quran, hidayah dari Al-Quran adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Dia kalau sholatnya baik, insya Allah dia akan mendapat hidayah dari bacaan-bacaan Al-Quran yang ia baca. Tapi kalau sholatnya gak benar, mustahil Al-Quran bisa membuka hatinya. Mustahil. Karena yang namanya orang, ya, yang mendapat hidayah adalah orang-orang yang beriman terhadap gaib, menegakkan sholat di antara. Sholat adalah perkara yang sangat agung. Dahulu Allah fardukan sholat kepada Nabi Muhammad SAW berbeda dengan fardu-fardu yang lain. Kalau zakat, kalau haji, kalau sedekah, Allah turunkan perintah melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Tapi karena urusan adalah urusan sholat, Allah panggil Nabi. Allah isrokkan, kemudian mi'rajkan. Bayangkan. Beliau Nabi SAW dari Mekah ke Baitul Muqaddas, dari Baitul Maqdis hingga langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke Sidratul Muntaha, puncak dari makhluk semuanya, berjumpa dengan Allah. Menerima apa? Menerima perintah sholat. Bukan zakat, bukan haji, bukan sedekah, sholat. Yang diterima adalah sholat. Allah perintahkan sehari kepada umat Nabi Muhammad, sehari 50 kali sholat. Bayangkan, 50 kali. Kalau sesuatu yang terulang dalam sehari sampai 50 kali itu berarti ibadah yang ringan, ibadah yang sederhana, atau ibadah yang agung. Ibadah agung. Namun karena Nabi Muhammad ya diberikan nasihat oleh sebagian dari para nabi, di antara Nabi Musa, umatmu tidak akan kuat mengerjakan sholat sehari 50 kali. Maka diringankan hingga menjadi 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 kali pahalanya 50 kali. Masih tetap 50 kali pahala. Bayangkan. Ya, ini adalah umat yang dirahmati Allah. Umat yang penuh barokah. Sholatnya 5 kali 17 rakaat. Namun pahalanya masih tetap 50 kali sebagaimana perintah sholat pertama kali. Nabi diperintahkan 50 kali menjadi 5 kali, tapi pahalanya tetap 50 kali. Bayangkan. Suatu keutamaan yang sangat besar. Wa yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap apa-apa yang mereka, yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka senantiasa berinfak dengannya. Dikatakan, ya, hiya nafaqatur rajul ala ahli. Yang berupa terhadap apa-apa yang Allah rezekikan mereka menginfakkan, diantaranya adalah berinfak. Infaknya seseorang kepada keluarganya. Seorang suami menjadi kepala rumah tangga, yang pemimpin di dalam rumah tangga, ketika mencari penghasilan,
setelah dia dapat, dia nafkahkan kepada istrinya, kepada anak. Ini diantara makna dari mimma razaqnahum yunfikun. Terhadap apa-apa yang Allah rizkikan, menginfakkan. Di antaranya apa? Infak kepada anak dan istri. Wa hadza qabla an tunazzal zakat. Dan perintah ini adalah umum dan sebelum datangnya perintah zakat. Sedangkan ayat zakat ya terdapat di dalam surat At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firiqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini fardunya zakat. Sedangkan ayat ini lebih dahulu turun yang sifatnya umum, sehingga ayat ini tidak bertentangan dengan surat At-Taubah, yaitu tentang fardunya zakat. Fardunya zakat ada sendiri, sedangkan orang yang beriman dia menginfakkan secara umum apa yang Allah rezekikan kepada dia. Berkata Ad-Dohak, seorang ahli tafsir, kanat nafaqat kurubatin yataqarrabuna biha ilallah. Dahulu yang namanya memberikan nafkah kepada keluarga, sanak saudara, ayah, bunda, itu adalah bagian dari mendekatkan diri kepada Allah. Ala qadri masiratihim, sesuai kelonggaran dan keadaan mereka. Hatta nazalat, sehingga sampai furidotis sodakot, turun ayat yang memfardukan tentang zakat secara khusus. Sab'a ayatin fi suratil Bara'ah, ada 7 ayat yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Wa mimma razaqnahum wa mimma yutkaru fihin sodakot hunna nasikhot wa musabitat. Ya, maka di antara ayat ini ya, dengan ayat-ayat yang bersifat kewajiban zakat ya, sebagian mengatakan bahwasanya ayat zakat menghapus tentang fardunya infak terhadap apa-apa yang Allah rezekikan. Ini sebagian pendapat para ulama, bahwasanya zakat sebelumnya bersifat umum, kemudian zakat setelah turun surat At-Taubah bersifat khusus yang diatur dalam syariat. Ya, ada 7 penerima sedekah zakat. Ya, di antaranya fuqara, masakin, gharimin, fisabilillah wa misabil dan seterusnya. Sedangkan ayat ini bersifat umum kepada siapa saja. Bisa kepada kerabat, tetangga, sanak saudara, ayah, bunda dan seterusnya. Sehingga keumuman ayat ini masih berlangsung hingga hari kiamat. Merupakan ciri-ciri orang yang ya, mendapatkan hidayah dari Al-Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa apabila dia mendapatkan rezeki, sebagian ia berikan kepada orang-orang. Termasuk kepada keluarga, anak istri, kerabat, tetangga, orang dekat, orang jauh, siapa saja. Berkata Ibnu Jarir, wahtarahu Ibnu Jarir annal ayah amah fi zakat wan nafaqat. Dan ini yang dirojihkan oleh banyak ulama, bahwasanya ayat ini dengan ayat surat Taubah tidak bertentangan. Ini hukum ya, zakat secara umum, sedangkan surat At-Taubah zakat secara khusus. Zakat secara khusus ada prinsipnya, ada ketentuannya. Sedangkan ini ya masuk dari golongan infak. Bamimma razaqnahum yunfikun. Sedangkan ayat di dalam surat Taubah yang sifatnya zakat, sehingga antara zakat dengan infak ada sedikit berubah, berbeda. Ya, kalau zakat berarti ada aturannya. Ya, zakat emas, zakat perak, zakat harta, zakat ya tumbuhan, ya zakat ya
penemuan barang-barang logam zaman dahulu misalkan, dan penerimanya hanya 7 saja. Fuqara, masakin, amil, mu'alafah, orang yang baru saja masuk Islam, atau orang yang hatinya dilunakkan, termasuk orang kafir yang ya diharapkan Islamnya, mu'alafah, ya, gorimin, orang yang berhutang, orang yang berada di perjalanan, ya, dan seterusnya. Ini zakat dikhususkan orang-orang ini. Sedangkan ini adalah infak. Wa mimma razaqnahum yunfikun, lebih umum. Mereka terhadap apa-apa yang Allah rizkikan, mereka menginfakkan. Mereka bekerja dapat misalkan 100.000. 5.000 kasihkan orang. Dari uang 100.000 diberikan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangga, atau seterusnya. Sehingga ayat ini umum infak. Yang namanya infak berarti mengeluarkan. Yang mengeluarkan rezeki berarti berbeda dengan zakat. Kalau zakat ada ketentuannya, zakat ada nisabnya. Zakat emas misalnya, nisabnya ya 85 gram. Perak misalkan, ada nisabnya. Zakat pertanian ada nisabnya. Zakat peternakan ada nisabnya. Dan diberikan kepada siapa sudah ada aturannya, sehingga berbeda. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir bahwasanya ayat ini amah, umum, dan tidak ada kaitannya dengan fardu dari zakat. Zakat ada sendiri, infak ada sendiri. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama termasuk Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya. Maka dari sini ya bahwasanya hubungan salat zakat di dalam ayat terulang berulang-ulang kali. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat. Yuqimu shalah wa yu'tu zakat. Berulang. Menunjukkan bahwasanya salat adalah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Sedangkan zakat antara hamba kepada manusia sesama. Sehingga yang namanya ibadah, ada yang sifatnya ibadah sentral kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah dengan mentauhidkan, dengan mengesakan, dengan beristianah, beristighosah hanya kepada Allah. Dan ada juga ibadah yang sifatnya kepada sesama. Wa mimma razaqnahu yunfikun. Dan terhadap apa-apa yang Allah rizkikan, mereka tidak bakhil, mereka tidak pelit, mereka tidak menahan. Yunfikun, tapi menginfakkan. Inilah ciri-ciri orang yang senantiasa ya mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an. Ia iman terhadap gaib, ya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Subhana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.